Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Sekarang? Seperti biasa baru keluar rumah ya. Dan mau main-main di daerah-daerah ya. Dekat rumah banyak banget nih, ada Sentul, ada apa tadi namanya? Taman Pinus. Taman Pinus, kita itu lagi hits juga ya. Saya mau ngecek dulu ada ini saya nggak sih? Kacamata saya. Yuk sini. Ternyata bukan sulap, bukan sihir. Nih mainannya kira-kira kurang lebih sama kayak Dufan, tapi bedanya nih cuacanya panas, cuman udaranya lebih dingin, terus sepi lagi kan, berhubung ini bukan weekend, hari apa sih? Senin ya? Hari Senin tuh. Paling ada berapa orang? Gak nyampe 100 orang tuh ya. Dan pemandangannya sini gunung-gunung, kalau Dufan kan laut dan lebih lengket. Kita mau naik apa dulu nih? Ada halilintar, Pak. Oke, vlog aku mau naik ini. Lihat kan? Pusing kan kira-kira? Tapi kita coba ya. Coba kalau weekend pasti ramai dan ngantri. Udah paling enak sih hari ini. Wah, gak ada orangnya. Berkar kayak bom-bom kali. Thank you.
Puas banget udah bisa nabrak Pak Hendra. Main dulu doang. Coba bos. Yang lainnya enggak ada. Ayo bos, udah jalan ayo. Coba bos. Iya iya ayo. Ayo. Tiga. Oke. Ya, aku rekam ya. Semangat ya. Doakan saya. Pak Hendar, aku masih hidup ya. Gila itu muternya kenceng banget. Kalau tingginya tuh nggak terlalu ngeri, cuman takut puter lepas aja. Udah sombong. Semangat. Ya, ayo, gih. Bos, iya udah, ayo. Ntar kalau dia dia apa ini juga dong. Maya ini mau. Hah? Udah sama bos. Udah, taruh aja nanti. Ini dicentuhkan. Kita naik dulu. Ayo. Thank you.
udah. Ngedrop ini ngedrop. Merem juga udah beberapa warna ya, gak kuning, hitam, kayak kita batu aja ini, batu jadi begini kayak aja gitu supirin perempuan. Kita beli tiket dulu ya, Kak. Oh, beli tiket? Iya. Kayak nonton aja ya. Ntar banyak masuk review. Mbak udah lama kerja di sini? Itu 1 bulan. Oh, 1 bulan baru dong? Iya. Kerjaannya nyupi aja? Iya. Oh, kerja udah setahun ya, Mbak ya? 1 bulan. Dekat rumahnya sini, Mbak? Iya. Tetap, nah, udah biasa nyetir? Udah biasa. Oh. Ini Rolet saya lagi ini nyari supir buat truk. Oh. Mau enggak? Oh, tega banget. Buat. Terus Mbak kerja di sini udah pernah naik semua wahana belum? Udah. Udah naik. Udah. Udah bosan. Berarti kalau keluarganya mau kesini gratis dong, Mbak? Enggak, aku bayar juga. Nah, sekarang lagi ada di Dino World. Kalau tadi kita udah naik Discover, terus juga Z-Force, kayak kincir juga, terus bumper car udah. Sekarang mau yang untuk apa? Kayak anak kecil gitu ya. Dalamnya ada dinosaurus, ada T-Rex. Ya, ke dalam. Kita lihat ada apa aja. Pak Hendar, let's go. Kan telurnya aja segede gini kan. Telur aja sepertinya gede nih. Itu yang dipijit bersuara bos. Ces hubung ces pembunuhan sebetulnya ini ya. Nggak bisa. Oh, ngerti. Gimana saya? Kamu ngeliatnya satu ini aja. Terus? Yang ini abaikan. Jadinya apa? Jadi bibirnya berubah-berubah gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Boy, ada kata penemunya. Boy, doang. Tahu itu namanya.
kayaknya udah selesai nih nyupirnya, udah dibolehin nyetir sebentar walaupun cuma muter-muter doang, tapi seru juga ya. Blok M. Gampang kan? Ini ininya apa? Kayaknya mana? Kita udah nyampe di Jungle Land, Sentul Bogor bersama driver saya. Seperti biasa ya, selalu ngikut kemana pun saya pergi, setia banget di driver saya. Tapi kita sekarang mau challenge ya. Tau gak challenge? Gak ngerti. Tantangan, Pak Hendra suka kan tantangan? Yeah. Kita mau menantang juga nih buat vloggers yang mau kesini. Cobain ada katanya wahana namanya Discover sama Z-Force. Kita mau cobain. Berani? Siap. Yakin? Yakin. 100%? Iya. Gak muntah? Enggak. Gak takut? Enggak. Lebih takut istri ya? Iya. Oke, kita masuk yuk. Seru-seruan di Jungle-nya udah, sekarang kita mau menuju masih dekat daerah sini juga, namanya Pohon Pinus. Itu katanya pemandangannya bagus, bagus buat foto-foto. Kayak gimana sih? Langsung aja kita ikutin yuk. Maksudnya ini dia giginya di mana? Ke belakang. Ini kan? Belakang. Iya, ya udah. Enggak pakai ini, pakai kopling. Enggak. Itu rem semuanya, rem. Oh, rem semua. Oh, rem semua. Nah, koplingnya 1 2 ke depan atau ke belakang? Ke belakang. 1 2 3 ke belakang. Ke belakang semua. Kalau ke depan? Kalau turun? Kalau mau mundur ke belakang. Kalau mau mundur ke belakang. Iya. Cobain dulu, cobain. Iya, iya, cobain. 1 maju. Cobain gasnya di jempol. Oh, gasnya di jempol. Oh. Mundur, oh ke depan mundur. Iya, ke iya. Depan mundur. Kalau ke belakang maju. Ke belakang gimana? Oh ke belakang. Oh oke, okay. Sip. Ya udah. Satu lagi, itu kita arahnya ke sana ya. Bukan di situ. Arahnya sini. Oh iya. Gitu. Oke, okay, sip. Iya, Pak. Saya mundurin belakang ke depan. Satu gas.
bawah turun. Kepala tuh.
gila. Oke, yang macam sini lebih ganteng. Motor. Beda semua. Kita itu. Kita. Oke, lanjut lah. Tadi kita udah keliling naik ATV ini berdua. Berdua-berdua jadi dua ATV keliling cuman 100.000 aja. Satu ATV 50.000. Dan sekarang pegel mau ngopi-ngopi katanya di pohon pinus itu. Tapi saya belum tahu nih rumah pinus itu di mana. Masih jauh enggak apa rumah pinusnya? Kayaknya udah dekat. Rumah pohon yang mana? Udah dekat, jalan kaki aja. Oh, pakai mobil. Ini yang rumah pohonnya. Bukan, masih lurus lagi, kita harus naik mobil lagi. Oh, bukan nomor. Bukan yang ini. Ya udah kita menuju ke mobil. Jadi mau ngopi dulu atau masih? Kan aja ya. Halo, Pak.
Nah sekarang giliran aku jawab-jawabin segmen Tanya Ray yang udah di-mention ke Twitter aku dengan hashtag Tanya Ray. Nih aku pilihin ya. Belum semua sih, tapi aku pilihin yang pertama dari Manamiwin. Nih, kalau disuruh pilih pacar atau bola, mana yang dipilih kak? Kalau disuruh pilih pacar atau bola ya aku pilih pacar lah. Soalnya kan kalau bola itu bisa beli di mana aja, di toko mainan banyak kan bola. Gitu. Kalau pacar mah susah, langka. Jadi gitu. Nami, aku pilih pacar. Wah, ini pertanyaan dari Mia Mulyasari. Saya kenal ya. Nih, Kare, apa momen yang membuat Kare ngefans sama MU pasti memorable banget. Banget dong. Setiap United itu menang dan megang piala, apalagi pada zamannya David Beckham sama Cristiano Ronaldo. Dan aku juga suka tuh Eric Cantona, walaupun pada waktu itu aku masih SD ya. Tapi aku suka lihat video-video highlightnya itu, dia dengan tendangannya David Beckham dengan tendangan pisangnya. Kemudian Eric Cantona, si kerah King Eric Cantona. Pokoknya mulai dari kisah-kisah Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, sampai akhirnya Chicharito, Javier Hernandez. Dan aku juga ngefans sama Sir Alex Ferguson. Jadi makanya itu dia, setiap momen-momen yang dilalui sama Manchester United pasti aku suka. Apalagi kemarin tuh yang tahun 2010-2011 ya, waktu kita ada di peringkat kejar-kejaran sama City, beda poinnya sama, cuman beda kemasukan gol. Dan itu deg-degan banget, pada akhirnya City lah yang harus juara. Dan itu sakitnya tuh di sini. Terus yang berikutnya, ini dari LPNCH27. Iya. Kenapa langit warnanya biru? Wah, bener biru ya nak, langit ya? Enggak juga sih, kalau misalkan malam kan warnanya hitam ya nggak? Atau gini, kalau misalkan warna merah, ntar langitnya lagi dapat lagi marah-marah. Ya udah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ini dari Pratama Fahran. Wah, berat banget nih. Kalau disuruh pilih jadi presenter dengan income saat ini atau istri pengusaha yang dicukupin semua tapi jadi ibu rumah tangga. Waduh. Oke, makasih ya pertanyaannya. Ini kayak serius banget nih orangnya ya. Oke, aku jawab. Kalau memang suami nggak ngijinin, dicukupin semuanya, ya udah jadi ibu rumah tangga aja. Tapi kan dengan ibu rumah tangga kita bukan berarti nggak bisa update tentang sport gitu kan. Kita bisa tetap nonton bola atau bisa bikin vlog kayak gini gitu loh. Nggak ibaratnya nggak stuck di situ. Oke. Terus yang berikutnya dari Woro Retno AR. Kak Ray, mengapa pertanyaan kenapa selalu dijawab karena? Lucu banget kamu ya. Kalau menurut kamu kayak gitu, kamu menurut aku enggak nih. Karena pertanyaan kenapa bisa aja dijawab soalnya kan atau aturan kan gitu. Enggak harus karena juga sih. Ngeles kayak bajai. Dan berikutnya dari Desti Pramita. Cewek cantik kayak lo gini, cek lo gue ya, kayak udah akrab. Sempet gak sih ngetik huruf gede kecil, angka dan lain-lain, for example Ray Utami. Wah, ini kayaknya mantan alay 2010 ya. Tapi bener sih, aku pernah tuh waktu zaman handphone aku masih Nokia tuh kan. Pada waktu itu kalau gak salah SMP deh. Ya pokoknya intinya semua orang itu pernah menjadi alay. Mungkin tobatnya aja yang beda. Aku udah cepet tobat gitu. Dari Ivan Syah N Wijayanto. Kare, bikin channel YouTube, ada planning enggak buat ngerilis lagu single? Ini dia nih. Kalau dibilang pengen banget, tapi enggak tahu kapan. Kita lihat aja nanti. Mungkin bukan cuma merilis single ya, kita rilis yang lain semuanya. Banyak kejutan deh pokoknya di vlog Ray ini. Oke, segitu dulu ya. Nanti aku bakal jawabin lagi. Dan aku bakal cari satu pemenang
itu yang kreatif menurut aku, dan keputusan aku tidak bisa diganggu gugat. Dan hadiahnya itu sepatu original Adidas. Nanti kita akan, kamu bisa pilih nih modelnya atau ukurannya. Kalau kamu berdomisili di Jakarta, kita belanja bareng, dinner bareng. Kalau kamu di luar kota, nanti saya beliin tiketnya. Baik kan? Oke, makasih ya udah mau mention dan udah mau ikutan quiz tanya Ray. Nah, setelah ini kalau misalkan kamu enggak beruntung atau kamu enggak menang, jangan sedih, karena setiap mungkin bisa setiap minggu atau mungkin bisa setiap bulan atau sebulan dua kali itu akan ada terus quiz-quiz. Makanya tungguin terus dan pantengin terus vlog dari aku. Oke, makasih ya. Dadah. Setelah kita lihat-lihat tenda aula, terus pohon pinus, foto-foto di batu, ya kan? Sekarang waktunya kita pergi. Kemana ya? Saya serahkan kepada Pak Hendar. Sekarang kita lagi ada di Sentul Highland. Kebetulan dekat rumah ini, tempatnya enak banget. Rencananya sih ini bakal jadi resepsi ya. Mudah-mudahan ya. Kapasitasnya juga gede loh, bisa lebih dari 1000 orang. Dan kita mau makan dulu. Aku udah pesen mie ayam. Bapak Benua ini udah pesen bandeng goreng. Bakar. Oh, bandeng bakar. Gimana rasanya? Enak. Oke. Kita makan dulu ya. Tadi clip on-nya mau dibawa ya? Iya, karena aku udah ingetin tadi. Kan gak masuk juga kan? Oh iya benar. Gak masuk juga cowokan ya. Nih, ini fresh banget dan udah. Kita dari Sentul Highland, lokasi ini udah gelap, gak kelihatan apa-apa. Sekarang rencananya mau ke Mall Bella Nova. Kita mau lihat-lihat kaca untuk aku makeup. Kayak ini dia, seperti dasar gitu. Ada yang buat uang juga. Ini uang berapa? 100. Ini uang berapa? 500. Kalau kita jumlahin? Ya, 500. Bisa-bisa. Pinjam tangan kanan? Tangan apa? Kanan. Ini uang berapa? 100. Ini uang berapa? 500. Dijumlahin, tutup yang keras. Berapa jumlahnya? 600. Iya. Dibalikin aku uang yang 100-nya. Dibuka jadi 500. Lah, yang 100-nya kemana? Mana ini hilang? Oh, kok bisa begitu sih? Loh, jadi dikepal. Aku jumlahin lagi 500, di sini jumlahin berapa? 2000. Aku ambil 500. Tinggal hilang. Habis. Pak Hendar nih, hitung-hitungan bisa enggak? Iya, makanya. Kasih bahasa Inggris dulu, coba. Banyak banget ya kartu ya. Iya. Tendok. Terus itu apa tuh yang buat? Tendoknya asli. Yang di rumah kek, di jalan. Terserah. Harus diketok dulu. Kita masukin sini. Iya. Masuk.
Masih ke dalam botol. Dari mana tuh masuknya? Nggak, assalamualaikum dulu lagi. Oke, okay, vloggers, tadi kita udah nyari-nyari kaca, ternyata nggak ada kacanya. Wah, ini yang jadinya Pak Hendar bilang ternyata itu adalah pameran. Jadi kita nggak dapat apa-apa, tapi tadi dapat ilmu sulap. Oke, okay, makasih udah ngikutin aku dari pagi sampai malam. Kita tutup hari ini, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Ciao.